Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya mau tanya, kalau istri minta dipulangin itu namanya talak atau bukan, Bu ya? Apa? Istri minta dipulangin. Istri minta di pulangin. Dipulangin. Dan itu dipulangkan. Itu minta. Mana yang benar bahasa Indonesia? Baik, istri minta dipulangkan. Kasihan. Ada-ada nih masa ada gitu. Biasanya istri dipulang. Kalau istri minta dipulangkan, itu adalah kayaknya bermasalah ini. Apakah istri yang bermasalah atau suaminya bermasalah? Kalau lagi indah ngapain dipulangkan? Kalau memang baik-baik minta dianterin kan begitu. Baik, yang jelas gak jatuh cerai, minta dipulangkan dia cerai. Cuman hendaknya, hei para suami, kalau tiba-tiba istri meminta dipulangkan, kamu koreksi diri. Tidak nyaman lagi bagi dia. Hei istri, kalau ternyata kamu dipulangkan, koreksi diri. Mungkin dirimu sudah tidak nyaman lagi bagi sang suami. Jangan terang-terang, bukan masalah tolak dia saja yang ditanyakan. Tolaknya enggak jatuh cerai. Cuman pertanyaan, kenapa kamu dipulangkan? Kenapa kamu minta pulang? Gitu loh. Diselesaikan kalau ada masalah. Apakah mungkin suaminya kasar? Enggak aja lembut. Atau mungkin istrinya mulai pikirannya enggak benar, ditenangkan, dan seterusnya. Yang jelas, tidak jatuh cerai kalau hanya seorang istri minta pulang. Bahkan kalau seorang istri dipulangkan pun tidak akan jatuh cerai. Tidak akan jatuh cerai. Dipulangkan di rumah ibunya sendiri, tidak akan jatuh cerai. Nanti ada, mungkin maksud dia pernah baca fikih barangkali, ada namanya cerai kinayah. Cerai yang perlu niat. Misalnya apa? Jika ada seorang laki-laki bertanya pada istrinya, "Hei istriku, pulanglah kau ke rumah ibumu." Maka ini akan jatuh cerai jika niatnya mencerai. Tapi kalau pulanglah ke rumah ibumu, karena apa? Ibumu sakit. Ya enggak cerai dong, karena enggak pakai niat mencerai. Allah alam bissawab.